dah kita buka. Apa kamu mau buat hari ini? Kasih ya. Ini. Oh. Wow. Nih kami nanti. Gimana? Ingat. Sushi kah? Oke. Halo. So, hari ini kita akan buat step-step macam mana kita buat sushi. Tatka. Wow. Oke. Wow. Oke. Jadi step pertama kita masak beras. Berapa nasi? Berapa kong? 2, 3, 4 Ini dia tokenyo kimbap. Kimbap kah? Hah? Tokenyo kimbap. Boleh jual tadi. Siapa mau beli? Cuci beras dulu. Ini beras itu tadi kan, apa nama berasnya? Bento. Kalau pakai beras biasa boleh tidak kak? Boleh. Mana-mana boleh. Ya cakep. Sudah kah? Nah, jadi kita masak. Tutup. Pasang. Tunggu. Oke, sementara tunggu nasi apa? Masak. Kan masih lama juga kan. Jom. Terus kita dengar. Orang tak pandai main sampai. Buat persembahan dulu. Buat persembahan, walaupun tak pandai dengar. Oke. Buka pas buka. Bagus dengar saya yang tak pernah. Lan i. Sekarang penyediaan bahan-bahan. Oke. Boleh tengoklah. Inilah dia bahan-bahannya. Termasuk dengan harimau kuat. Tak adalah. Ini kita potong hotdog, potong tipis, carrot dengan timun. Ini apa nama ni? Crab stick dengan ini dah rebus kan ni? Bayam. Dengan telur ayam ya. Okay. Alright. So kita tunggulah proses potong memotong masih berlaku. Dan tunggu update lagi ya. Okay. Stay tuned. Senyumlah sikit buat tu
Crab stick. Cukup. Oke. Tuang sedikit minyak. Oke. Nanti dulu. Goreng apa nih? Carrot dulu. Kasih lembut. Oke. Alright. So, kita proses goreng menggoreng bahan-bahan. Saya jadi penonton. supaya dia lembut. Lembut sedikit. Alright. Oke. Masak. Bisa mau kulit-kulit kan? Thank you.
Alright, so sekarang kita challenge untuk menggolong. Saksikan. Banyaknya. Okay.
Ampun. Saya mau add on. Alright, kita tambah mayo egg. Kita cicah. Saya mau makan. Coba. Kamu tambah kato. Ya. Kita tambah mayo egg. Wasabi. Cicah-cicah. Sikit saja. Jangan banyak, nanti masuk ke hidung. Nah. Sedap tak? Masuk dalam hidung, wasabi. Betul. Nikmat. Selamat menjamu selera. Tutup lock, saya datang.